sore Sobat Hijau. Hari ini Tasya lagi ada di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Aku udah pernah 2 kali ke sini. Nah, sekarang di sini aku mau janjian nih sama teman aku karena hari ini kita mau ngobrolin soal wisata alam, bukan wisata biasa. Tapi mana ya? Teman aku nih 2 orang yang mau diajak ngobrol. Aduh, di sini tuh padahal enak banget ya. Ini tuh spot yang baik nih buat foto-foto. Tapi di mana sih teman aku? Katanya udah janjian nih jam segini. Gimana sih? Oh, ya ampun. Hey! Hai! Sini, sini. Ternyata Sobat Hijau mereka itu curang. Mereka udah jalan-jalan duluan. Kayaknya udah pada selfie-selfie foto-foto bareng-bareng nih. Aku gak diajak. Halo! Gimana aku nyemplung ke sana? Gabung sama Tasya di sini. Terima kasih ya udah mau diajak sama aku nih untuk ngabuburit di hutan. Hari ini kita bakalan ngobrolin banyak nih soal wisata alam, bukan wisata biasa, bersama 2 narasumber kita. Ada Mas Ramon Tungka, aktor dan penggiat alam terbuka, dan juga ada Mbak Tina Srikandi, staf subdit promosi dan pemasaran Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Tasya gimana? Sehat, Alhamdulillah. Nah Sobat Hijau, yuk sekarang kita ngabuburit di hutan. Sobat Hijau, tentunya nggak perlu diragukan dan nggak perlu disangka lagi bahwa Indonesia memiliki alam yang sangat kaya dan sangat indah. Nah tentunya alam yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus kita syukuri. Cara mensyukuri nikmat alam yang diberikan Allah adalah dengan menjaganya dan melestarikannya. Nah hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama 2 narasumber yang tentunya cinta dan peduli terhadap alam. Yang pertama ke Mas Ramon dulu deh. Halo. Hai Mas Ramon, gimana tadi udah keliling-keliling naik perahu? Ya, seru. Sebelumnya udah pernah belum kesini? Kalau kesini belum. Belum pernah ya? Aha, kalah dong, aku aja udah pernah. Kan aku kira ini jauh gitu ya. Ternyata, ya ternyata dekat dari rumah. Oh gitu. Tapi rasanya kayak di mana? Justru yang jauh-jauh udah didatengin, yang deket-deket belum ya? Enggak juga sih, kadang yang deket-deket juga didatengin gitu. Udah pernah kemana aja sih kalau ke Taman Nasional atau ke Taman Wisata Alam? Alhamdulillah sih saya diberkahi anugerah kesempatannya banyak mendatangi beberapa taman nasional, beberapa TWA di Indonesia gitu. Jadi menurut saya sih bersyukur ya karena Indonesia punya segalanya. Tadi kan Tasya juga bilang kita punya aneka ibaratnya bentuk taman nasional dengan segala keunikannya gitu kan. Mau yang bentuknya gunung, mau yang taman nasional itu di laut ataupun rawa ataupun mungkin danau. Atau salju pun kita punya gitu kan. Wah belum gitu. Pernah tuh aku justru sampai ke salju. Hah? Udah pernah Mas? Mendaki sampai ke salju. Alhamdulillah pernah. Pernah? Gitu. Wah keren banget. Yang paling berkesan waktu itu pengalaman kemana Mas? Kalau ditanya yang paling berkesan sebenarnya banyak ya Tasya. Maksudnya di Indonesia ini taman nasionalnya kayak tadi saya bilang di awal beda-beda. Jadi kalau misalkan ditanya misal yang paling panas, ah itu bisa di sini misalkan. Gimana? Atau yang paling seru itu di sini gitu. Boleh disebutkan? Kalau sebenarnya Indonesia tropis ya, terutama misalkan kita berada di taman nasional yang di wilayah Kalimantan misalkan atau Sulawesi, itu termasuk wilayah jatuhnya yang tropis, yang khatulistiwa yang cukup panas, tapi tetap saja kita mampu disuguhi pemandangan yang asik pastinya. Jadi worth it ya semua. Worth it itu. Sekali taman nasional. Perjalanannya, terus juga mungkin treknya segala macam semuanya worth it ya dengan pemandangan alam yang begitu indah. Sekarang aku mau tanya nih ke Mbak Dina yang memang kerjaannya tuh ngurusin taman nasional dan juga taman wisata alam. Indonesia sendiri tuh memiliki berapa banyak sih taman nasional dan taman wisata alam? Indonesia memiliki 54 taman nasional dan 134 taman wisata alam yang kawasannya terdiri dari daratan dan perairan.
Nah, kita juga punya taman nasional, 7 taman nasional laut yang super-super cantik banget. Pastinya Mas Ramon udah pernah ke dimana beberapa aja tuh? Lah. Di mana aja? Ada taman nasional yang paling deket nih, Pulau Seribu. Taman nasional Karimun Jawa, Bunaken, Teluk Cendrawasih, Takabonerate. Ada yang udah pernah? Aku pernah ke Bunaken. Wah, keren. Terus kalau Wakatobi termasuk nggak tuh? Oh iya, termasuk juga. Wakatobi juga pernah. Terus gimana sih potensi alam dan juga keanekaragaman hayati di Indonesia nih Mbak? Potensi di setiap taman nasional dan taman wisata alam ini beda-beda ya. Kita ada yang gunung, hutan, laut, pantai, gua, bahkan juga ada tower cars. Nah, di setiap taman nasional juga punya keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Ada juga di Jawa Timur yang fenomena alam, namanya fenomena alam Blue Fire. Tentunya udah pernah ya. Nah, itu terkenal banget karena di dunia cuma ada dua. Yang pertama ada di Islandia dan yang kedua ada di Taman Wisata Alam Kawah Ijen. Nah, itu keren banget. Tasya harus banget ke sana. Iya nih, aku belum nih ke sana. Tapi kalau menurut saya itu si yang ada di Taman Nasional di Kawah Ijen itu Blue Fire itu ada dua tadi kan. Yeah. Mbak Dina bilang. Kalau menurut saya itu yang pertama Ijen, yang kedua Ijen. Jadi kalau menurut saya itu kayak tadi Mbak Dina bilang very unique dan mungkin cuman kalau mau diadu sama Iceland sih saya berani ya Indonesia diadu dengan kebetulan beberapa saya studi banding ke beberapa tempat di luar taman nasionalnya. Saya melihat bahwa taman nasional di Indonesia ini lah yang paling warnanya paling banyak betul, gitu, betul, paling majemuk betul gitu. Banget. Ya aku juga merasakan gitu sih, kayak misalkan lagi ke luar negeri orang bilang, "Ayo kita main di pantai ini yuk." Enggak ada apa-apanya kan sama pantai di Indonesia. Ayo kita lihat yuk trekking ke sini. Wah, kayaknya lebih indah alam Indonesia gitu kan. Emang benar-benar enggak ada tandingannya sih kalau kita mau untuk menjelajahi dan benar-benar menikmati alam di Indonesia ya. Nah, kalau buat Mas Ramon sendiri, aktivitas apa aja sih yang seru dilakukan di taman nasional yang menjadi favoritnya Mas Ramon? Banyak, tergantung taman nasional mana yang saya kunjungi ya. Semisal taman nasional yang sifatnya gua ya, berarti saya akan melakukan aktivitas caving dalam situ. Atau mungkin di laut ya, mungkin saya diving kalau misalkan. Tapi yang lucu mungkin Mbak Dina bisa mengkoreksi bila saya salah. Banyak pendaki di Indonesia, mereka mendaki gunung beberapa tapi gak tahu bahwa gunung itu taman nasional gitu kan. Itu yang sering terjadi gitu milenial zaman sekarang. Nah kalau saya sangat menyukai aktivitas pendakian gunung gitu ya. Kayak tadi saya bilang, bisa caving, bisa pula saya rafting, atau mungkin saya diving, atau mungkin mendaki gunung. Mbak Dina, emang ada bedanya ya gunung yang berada di kawasan taman nasional sama yang enggak gitu? Tentu ada bedanya ya, dari kawasan yang bukan taman nasional dan taman nasional. Jadi kawasan taman nasional tentunya punya keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Nah, terus juga di taman nasional tentu ada habitat satwa-satwa endemiknya dan juga tumbuhan-tumbuhan yang emang berbeda dari taman nasional satu dengan yang lainnya. Dan juga begitu juga taman wisata alam, semuanya punya perbedaannya lah. Pastinya yang di taman nasional lebih spesial lagi, makanya kalau kita mengunjungi ke sana tetap harus jaga kebersihan, jangan merusak alam, apalagi habitat hewan-hewan endemik yang ada di dalam situ. Iya, oke. Terus, Mas, tadi balik lagi nih ke aktivitas selain caving, apalagi yang Mas biasanya yang seru gitu dan mungkin bisa direkomendasiin ke Sobat Hijau yang unik. Kalau saya selalu percaya karena saya tumbuh besar sebagai anak pramuka, jadi saya mendapatkan pelajaran. Beda dong, kalau Mas kan anak pramuka, aku anak gembala. Pantesan ya. Oh kamu? Aku hidupnya di panggung. Oh iya, bener. Jadi kalau misalkan ketika saya di pramuka dulu dari kecil bahwa Lord Baden Powell itu kan pernah bilang bahwa alam adalah media paling terbaik untuk jadi diri ya. Sebenarnya ketika kita masuk taman nasional, kalau buat saya memposisikan seperti sedang masuk sekolah gitu kan. Dalam artian kita bisa banyak belajar vegetasinya apa aja, kita bisa tahu faunanya apa aja di dalam taman nasional, terutama yang endemiknya misalkan. Kemudian mungkin ini termasuk hutannya tipe yang seperti apa, heterogen homogen, terus kemudian misalkan masyarakat yang hidup di sekeliling taman nasional pun pasti memiliki demografi yang berbeda di tiap taman nasional, kebudayaannya juga beda. Jadi that's why kalau saya masuk taman nasional saya berasa kayak sekolah.
oh ini masuk sekolah A, saya belajar ini di sini segala macam. Ya gitu, ketika masuk ke taman nasional lain, saya belajar yang lain. Iya, dan tentunya masing-masing taman nasional juga punya keunikan masing-masing dan punya kearifan lokal masing-masing yang harus kita respect gitu, yang harus kita hargai ya. Terus ke Mbak Dina nih, kalau buat traveler pemula kayak aku nih, aku kan ya traveler-traveler yang cuman ya nggak energinya belum banyak gitu ya untuk kayak mendaki apa segala macam. Sarannya kunjungi taman wisata alam mana, atau mungkin kalau ke taman nasional coba kemana gitu? Oh, bisa juga yang terdekat. Kalau misalnya mau mendaki, misalnya ke Papandayan, taman wisata alam Papandayan. Nah, atau yang lebih dekat dari Jakarta, TNGP, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah, itu lumayan juga dan cukup dekat juga, cuma beberapa jam untuk naik. Dan kalau ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak atau Gunung Gede Pangrango, itu bisa bawa keluarga juga, bisa berkreasi. Oke, jadi bisa bawa keluarga. Kalau ke pantai, Taman Nasional mana nih yang kira-kira family friendly gitu? Yang terdekat ada Taman Nasional Kepulauan Seribu. Deket banget kan dari Jakarta. Nah, bisa juga ke sana, bisa snorkeling, bisa diving, di sana juga terumbu karangnya juga oke banget. Nah, nggak jauh beda lah sama Taman Nasional-Taman Nasional. Karena kan Taman Nasional Kepulauan Seribu itu termasuk juga 7 Taman Nasional Laut. Oke, jadi bisa ke Pulau Seribu dulu, yang dekat-dekat dulu ya. Dan berarti Sobat Hijau juga harus ketahui kira-kira ada Taman Nasional apa nih yang paling dekat sama tempat kalian tinggal gitu. Jadinya bisa di browsing dulu, abis itu bisa langsung mengunjungi. Kalau mau browsing kemana nih Mbak? Oh, bisa juga untuk Sobat Hijau, atau kalau aku biasanya nyebut, kita punya Instagramnya @ayuketamannasional. Nah, aku menyapanya dengan conservation map. Nah, bisa follow Instagramnya @ayuketamannasional_official dan juga @harikonservasialamnasional. Nah, di situ ada informasi-informasi tentang Taman Nasional dan juga Taman Wisata Alam. Bisa juga nih diunduh kalau yang punya Android. Di Play Store itu ada aplikasi namanya Pariwisata Alam Indonesia. Di situ lengkap banget. Ada 54 Taman Nasional dan 134 Taman Wisata Alam. Di situ ada, kita bisa melihat bagaimana sih di sana, ada apa aja di sana. Kita jadi bisa lengkap ya dari 54 itu? Informasinya ya. Di situ. Oke. Okay. Kita juga punya ekspektasi gitu ya sebelum berkunjung ke sana, apa yang harus dipersiapkan. Iya, terus harus seperti apa, berapa hari mungkin yang harus kita siapin untuk tripnya gitu kan. Dan registrasi itu yang paling penting. Nah, jangan asal datang aja ya, totonya lagi tutup, ya kan. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari Instagram ataupun aplikasi yang bisa diunduh melalui Play Store. Oh iya, untuk yang mau ikut, kita ada program acara namanya virtual tour ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Nah, kebetulan tema Ramadan ini adalah tema wisata gua. Nah, itu setiap hari Selasa. Nah, yang mau tahu informasi lebih lanjut bisa follow Instagramnya yang tadi itu yang aku sebutin @ayuketamannasional_official. Di situ kita ada informasi mau virtual tour kemana, jam berapa. Virtual tour, wah berarti ini kayaknya tour-tour yang biasanya diadakan di masa pandemi nih. Keadaannya gimana tuh Mbak Dina selama masa pandemi? Apakah TWA ataupun Taman Nasional udah pada buka belum sih atau masih pada tutup? Terus gimana dong kalau misalkan mau berkunjung, kalau kangen berkunjung gitu? Ya emang sih masa pandemi kemarin ini Taman Nasional dan Taman Wisata Alam ini ditutup. Tapi secara bertahap sekarang sudah mulai dibuka nih satu persatu. Nah, sampai dengan hari ini sudah 110 kawasan yang dibuka. Itu meliputi Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Marga Satwa. Tentunya kawasan-kawasan yang dibuka ini berada pada zona hijau dan mereka menerapkan protokol kesehatan. Oke, jadi yang dibuka adalah yang berada di zona hijau dan tetap protokol kesehatan harus diterapkan karena memang kesehatan dan keselamatan kita di masa pandemi ini itulah yang paling penting. Dan juga nih Mbak Tasya, aku mau kasih tahu kalau reaktivasi kawasan kita ini mengusung konsep healing forest. Manusia tak bisa lepas dari alam. Kesibukan, kemacetan, dan kebisingan sangat lekat bagi masyarakat kota. Tak hanya melelahkan fisik, namun jiwa pun ikut letih. Kemana kita pergi agar pernah terobati?
sebagian orang ada yang berjalan di hutan, bersenandung bersama kicau burung. Atau hanya sekedar duduk menikmati desiran angin. Sendiri ataupun bersama keluarga dan sahabat. Sembuhkan dirimu dengan kembali ke alam. Tenangkan jiwamu dengan Healing Forest di Taman Nasional. Jadi Sobat Hijau, untuk yang mau menghilangkan penat dengan penat ya, dengan rutinitas yang setiap hari kita ke kantor atau ke sekolah, bisa dengan Healing Forest namanya. Itu kembali ke alam, karena dengan Healing Forest kita akan kembali tenang, damai, dan tentunya akan meningkatkan hormon kebahagiaan dan imunitas tubuh. Karena di dalam Taman Nasional dan Taman Wisata Alam nih, kita bisa mendengarkan burung nih, kayak kita di sini di Taman Wisata Alam Angke Kapuk kan, mendengarkan kicauan burung itu bikin hati senang ya. Dan terus juga kita bisa mendengar gemericik air. Kalau misalnya ke Taman Nasional Gunung Halimun Salak, di sana tuh banyak curug. Nah, kita bisa mendengarkan gemericik air, dan tentunya hati kita akan beda ya Mas Ramon ya, kalau misalnya kita mendengarkannya langsung dan berbaur ke alam. Dibanding dengerin gemericik air karena nutup wastafel kurang rapat ya. Nah, iya. Token listrik gitu. Itu bunyi. Tapi menarik ya, Healing Forest ini dalam artian kitanya juga healing. Ketika kita datang kemudian mendapatkan kebahagiaan di tengah harmoni alam ini, artinya kita juga memberi sumbangsi energi yang positif juga ke forest itu tadi gitu kan. Iya, betul banget. Menarik. Ini kita bisa ngeliat nih di sini berarti ya. Yang mana aja nih Mbak Dina nih? Ini kumpulan buku apa nih? Ini siapa nih Mbak Dina nih? Ini siapa nih? Punya siapa? Si Polos yang menggemaskan. Ini ada buku yang tahun kemarin itu kita ngadain lomba okay. Di Instagram @ayoketamannasional. Nah, itu UPT lingkup KSDAE mengadakan lomba foto. Nah, mereka mengirim foto-fotonya. Nah, hasil foto-fotonya ini kita cetak. Ya, sebagus inilah hasil-hasil teman-teman. Bagus banget ya, dan di Taman Nasional juga banyak banget kan yang bird watching gitu kan. Betul. Foto-foto burung dan berbagai satwa di hutan itu. Wih, bagus banget. Ya, cuma di hutan, di laut juga ya. Iya, betul. Dan terus juga nggak bisa kita jumpai ya. Betul. Ada buku 54 Taman Nasional di Indonesia. Ini paling lengkap banget kalau untuk Taman Nasional ya. Karena di sini kita bisa lihat satwa, bisa lihat artinya kayak ininya ya, kamusnya berarti. Nah, iya betul okay. Banget iya. Di sini juga bisa ada, kita bisa lihat musim kunjungan terbaik. Autonya juga ada berarti ya. Nah, bisa iya, aksesibilitas. Misalnya dari Jakarta ke sana berapa jam, sampai dengan kawasan itu berapa jam. Di sini bisa banget. Nah, Mbak Tasya mau dan Mas Ramon mau, nanti bisa aku kasih. Oh. Aku kira Mbak Tasya mau, Mas Ramon mau, ayo kita sama-sama kesana gitu kan. Boleh nanti ya. Iya nih, udah gak sabar nih, pengen libur telah tiba dan langsung terjun ke alam gitu ya. Karena kayak sekarang nih kita di Taman Wisata Alam Angke aja tuh aku ngerasanya udah refreshed banget gitu kan. Ngelihat yang ijo-ijo tuh matanya udah seger gitu. Udah ngerasa refreshed lagi dari kesibukan dan rutinitas sehari-hari yang gitu-gitu aja. Apalagi selama masa pandemi ini kan kita di rumah aja ya. Ya mungkin bisa kunjungi Taman Wisata Alam atau Taman Nasional yang terdekat dulu nih dengan wilayah kalian tinggal, dan cari dulu informasinya gitu, gimana cara kesana, apakah harus registrasi dulu, terus apa aja yang harus dipersiapkan supaya kita bisa recharge lagi dan berbaur, connect to the nature gitu, dan berbaur dengan alam. Itulah living with nature, betul banget nih. Mas Ramon, coba deh bilang ke Sobat Hijau, kasih rekomendasi satu Taman Nasional atau Taman Wisata Alam yang harus banget Sobat Hijau kunjungi at least satu kali dalam seumur hidup. Kalau saya, ya pasti susah. Tapi kalau saya wishlist satu kan Lawrence ya gitu. Oh, yeah. Satu mungkin artinya mudah dijangkau, terus kemudian juga atraksi di sana, ada aktivitasnya juga menarik.
Mungkin saya merekomendasikan TN Taman Nasional Gunung Leser kali ya, mungkin di wilayah Sumatera, karena menurut saya selain menampilkan lebatnya dan rimbunnya hutan tropical rainforest kita di Sumatera, kita juga bisa melihat satwa-satwa yang seperti gajah, terus kemudian kita bisa merasakan dinginnya misalkan kita berada di sungai, terus kemudian merasakan gunungnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak perlu jauh-jauh ke sana, ya tadi Mbak Dina bilang gitu, misalkan yang berada di lokasi di Jakarta kawasan tinggalnya, bisa mencoba di sini gitu, Taman Wisata Alam Angkekapuk gitu. Emang ini tuh peruntukannya untuk apa sih Taman Wisata Alam Angkekapuk ini? Jadi Taman Wisata Alam Angkekapuk ini adalah kawasan konservasi yang merupakan bagian dari hutan mangrove Angkekapuk. Nah, tapi tau gak sih sebenarnya dulu ini kawasan ini tuh rusak banget karena karena kegiatan tambak. Tambak. Kegiatan tambak yang gak bertanggung jawab dan gak mempedulikan sustainability ya. Jadi akhirnya sama pemerintah ini dijadikan taman wisata alam. Dan nah, dari tahun 2006 Balai KSDA DKI dan juga para pihak yang banyak ini bersama-sama membangun supaya kawasan ini hijau. Nah, tentunya masyarakat juga ikut membangun nih biar kawasan ini hijau. Di sini ada program namanya penanaman memorial. Jadi kalau Tasya dan Ramon mau ikut menanam di sini bisa banget. Iya, menanam mangrove. Pernah aku di sini. Oh iya. Nah, bisa banget di sini nanti pohonnya dikasih nama dan dikasih tahun. Nah, beberapa tahun kemudian, misalnya 10 tahun kemudian bisa datang ke sini lagi, bisa dilihat pohonnya sudah sebesar apa sih, gitu. Jadi keren banget kan kalau kita sama-sama menghijaukan tempat dan menghijaukan kawasan ini. Jadi benar banget ya sesuai dengan topik kita pada sore hari ini bahwa wisata alam itu bukan wisata biasa. Karena selain kitanya sendiri yang bisa ngerasa refresh dan recharge lagi dengan kembali menyatu dengan alam, selain itu kita juga bisa berkontribusi balik kepada alam dengan menghijaukan dan juga dengan menjaga kelestarian dari alam tersebut. Pertanyaan terakhir nih buat Mas Ramon, gimana cara Mas Ramon bisa ngajak anak-anak muda nih Sobat Hijau, para millennials, untuk cinta dan peduli terhadap alam, untuk menjaga kelestarian alam? Ya kalau saya bilang, kalian sudah gede kalau misalkan saya bilang jagalah kebersihan, itu rasanya buanglah sampah di tempatnya, itu kan dari kecil ya, udah tahu gitu. Mungkin kalau saya lebih memilih mengajak kalian untuk sering-sering berkunjung, ayo ke Taman Nasional gitu kan. Dengan sering berkunjung kita makin tahu edukasi di dalamnya, mendapatkan apa aja, healing, kemudian kita mendapatkan insight baru selama di Taman Nasional. Pada akhirnya kita akan sayang sama Taman Nasional. Pada akhirnya kita akan menyayangi alam yang dimiliki Nusantara ini. Betul, dengan berkunjung langsung maka empati kita juga akan terbangun. Kita juga jadi semakin mengapresiasi ya apa yang telah Tuhan berikan kepada kita di alam Indonesia ini. Dan jadi semakin tahu bahwa setiap sekecil apapun makhluk hidup yang sudah dititipkan Tuhan di bumi ini itu pasti ada manfaatnya dan harus diapresiasi. Nah kalau dari Mbak Dina sendiri, seperti apa nih ajakan kepada Sobat Hijau untuk melestarikan alam di Indonesia? Sobat Hijau yang berkunjung ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam, pokoknya tetap mematuhi peraturan, apalagi saat pandemi ini ya, ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam sesuai protokol juga. Nah terus juga aku mau ngasih tahu nih, kalau kita punya harinya Hari Konservasi. Oh, oke, okay. Kapan itu? Nah, Hari Konservasi ini diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Namanya Hari Konservasi Alam Nasional. Apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan Hari Konservasi Alam Nasional nih, Mbak? Nah, itu sesuai dengan gaya hidup kita masing-masing. Jadi, kita bisa memulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sikat gigi, keran air nggak usah dinyalain. Nah, itu juga udah termasuk membantu ya, banget kan ya. Hemat air. Terus juga nggak usah lah ya sekarang pakai sedotan plastik atau sedotan yang... Ini, mengkonsumsi barang plastik sekali pakai. Kurangi konsumsi plastik sekali pakai. Mengkompos ya. Dari hal-hal kecil kita juga udah bisa konservasi, hidup konservasi. Oke, tentunya juga mungkin tanam dan pelihara pohon di rumah supaya kita juga lebih mengapresiate apa yang telah alam berikan untuk kita. Oh iya, di tahun ini Hari Konservasi Alam Nasional juga
akan diadakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang. Rencananya nanti tanggal 10 Agustus. Oke, okay, berarti kita tanggal 8 berarti berangkatnya. Kan rencana tanggal 10 ya? Iya, okay. Nanti bisa ikut ya bareng-bareng kita berangkat. Siap. Bisa jadi narsum juga. Busa. Waduh, Sobat Hijau. Kita nih makin gak sabar ya. Kayaknya langsung berkunjung ke Taman Nasional dan juga Taman Wisata Alam. Aku juga udah gak sabar banget nih supaya bisa cepat-cepat libur telah tiba. Tapi tentunya di masa pandemi seperti ini, kesehatan dan keselamatan kita adalah prioritas. Mungkin sekarang bisa di-list dulu nih kira-kira kita mau kemana gitu, atau kunjungi memang yang buka yang di zona hijau dan tetap patuhi protokol kesehatan. Aku juga jadi penasaran nih sebenarnya apa saja sih yang sudah pemerintah lakukan di saat pandemi ini terkait wisata alam. Sekarang mari kita simak penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih Mbak Tasya dan narasumber yang hadir. Sore ini kita bicara tentang wisata, ekowisata. Kaum muda Indonesia yang saya cintai, kita tahu bahwa sejak 11 Maret 2020 tahun lalu, WHO menyatakan pandemi global COVID-19. Dan Indonesia juga termasuk bagian dari itu. Dan pada tanggal 16 Maret, Bapak Presiden Jokowi juga menetapkan tentang pandemi COVID untuk Indonesia. Dan kita sudah merasakan itu berjalan terus sampai sekarang, saya kira sudah lebih dari 1 tahun. Dan kita juga mengikuti, saya kira kaum muda, para generasi muda Indonesia juga mengikuti bagaimana usaha masyarakat dan juga terutama pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatasi ini. Kita bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk mengatasi pandemi. Lalu bagaimana kaitannya dengan alam? Ketika tahun lalu ditetapkan sebagai pandemi COVID, saya justru paling mengkhawatirkan keadaan Taman Nasional dan kawasan-kawasan konservasi kita, karena di situ banyak satwa juga yang mesti dijaga juga. Kalau-kalau ntar dia tahu-tahu mati gitu ya. Jadi dan juga misalnya kalau banyak orang masuk lalu terjadi apa-apa, sehingga pada bulan Maret itu juga, pada akhir Maret, saya meminta untuk taman-taman nasional dan yang biasa dikunjungi itu ditutup. Sehingga tidak lagi menerima kunjungan wisata. Baru kemudian di bulan Juni kita secara bertahap melakukan evaluasi dan mulai dibuka pada sekitar Juli akhir sampai dengan Agustus dan seterusnya sampai sekarang. Jadi secara bertahap 72 kawasan konservasi yang biasa dikunjungi sebagai spot wisata itu sudah dibuka secara bertahap, tentu dengan protokol kesehatan dan dengan volume persentase dari pengunjung. Kalau dilihat datanya ya, kalau pada tahun 2019 itu rata-rata kunjungan wisata di kawasan konservasi mencapai 7,87 juta orang pada tahun 2019, maka di tahun 2020 itu angkanya menjadi 3,304 juta orang. Dan dengan situasi itu juga akhirnya penerimaan negara bukan pajaknya juga jadi dropnya jauh banget gitu, kayaknya nggak nyampe 10-11% aja deh kelihatannya. Nggak nyampe setengahnya juga enggak, seperempat juga enggak, hanya kira-kira 10-11%. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita sama-sama merasakan bahwa masyarakat mulai merasa jenuh, ada persoalan dan pengen keluar gitu ya. Dan memang bagus juga sih masuk ke alam begitu ya, jalan-jalan di arena terbuka. Apalagi kalau masuk hutan, wah seru deh. Oksigennya juga masih tebel, udaranya enak gitu ya. Maka kita mengenal adanya ekowisata, dan ekowisata itu juga sekarang menjadi bagian penting dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara di dunia ekowisata itu makin terkenal. Ini saya kira cocok ya, karena apa? Karena kawan-kawan ada beberapa fungsi alam. Fungsi alam itu satu, dia menjadi isinya itu untuk sistem penopang kehidupan. Jadi di situ ada siklus hidrogen, ada siklus hidrologi air, ada apa namanya fotosintesis udara, ada siklus energi, ada rantai pangan dan lain-lain. Itu namanya sistem penopang kehidupan. Dan juga yang kedua, dia menjadi media. Jadi kalau kita lihat ada tempat rekreasi, ada tempat untuk orang
berbuat apa, itu namanya sebagai media. Dan ada juga dia menjadi bahan untuk raw materials, itulah fungsi alam kita. Dan ada satu lagi yang fungsi penting, yaitu informasi. Jadi kalau zaman dulu tuh ya, orang belum ada peramalan cuaca dan lain-lain, jadi dia lihat ke atas gitu, lihat bintang pari, bintangnya ke sebelah sana, maka nelayannya bilang, oke kalau bintangnya kemari berarti ikannya lagi banyak dan seterusnya gitu ya. Kalau sekarang kan semua udah pakai artificial. Kalau zaman dulu itu masih dipakai tanda-tanda alam. Termasuk fungsi informasi itu adalah untuk spiritual dan untuk estetika. Sehingga dia menjadi penting dan itu gunanya dan itu kenapa dia menjadi berguna untuk wisata. Jadi secara psikologis dia membantu kita dan itulah yang disebut fungsi healing. Oleh karena itu kalau kawan-kawan dengar forest healing atau di, bagaimana kita berada di hutan lalu kita berkontemplasi gitu ya, mungkin juga kadang-kadang sampai meditasi, itu keren banget. Dan akhirnya dia menjadi wisata yang sangat penting, terutama dikaitkan dengan pandemi ini, untuk juga membangun kesehatan gitu ya, untuk membantu. Jadi kita sekarang nggak lagi jor-joran di Taman Nasional atau di kawasan konservasi, Taman Suaka Alam dan lain-lain dengan wisata yang mass gitu, yang masif, yang sebanyak-banyaknya orang, itu nggak lagi. Jadi sekarang modelnya dia pakai kuota, kemudian daftarnya juga pakai online, nanti dihitung berapa kuotanya. Kalau lagi masa pandemi paling top 30% atau bahkan bisa lebih rendah. Dan disitulah kemudian kita lalu mengelola ekowisata kita dengan baik. Jadi kira-kira begitu, yuk kita nikmati yuk wisata alam kita. Keren-keren loh, ada 54 taman nasional kita, ada lebih dari 500 kawasan konservasi yang begitu indah-indah untuk dilihat. Ada World Heritage, ada cagar biosfer, banyak sekali yang indah-indah. Mari kita lihat alam Indonesia kita yang indah. Ayo ke Taman Nasional, Taman Wisata Alam, serta tentu saja dengan mematuhi peraturan dari pengelolanya. Terima kasih, selamat sore, selamat berbuka puasa ya. Assalamualaikum, thank you. Wah, terima kasih Bu Siti Nurbaya atas pesan dan remindernya. Nah yuk Sobat Hijau, kita pahami lagi wisata alam yang ada di Indonesia dengan bertanggung jawab. Allah telah menciptakan bagian-bagian bumi dengan sangat indahnya. Jadi jangan ragu, jelajahilah setiap bagiannya, maka niscaya kamu akan memperoleh ketenangan hati darinya. Dan hal ini selaras dengan penjelasan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering dan dia terbarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Wah, jadi ayat ini memberikan pesan kepada kita sebagai manusia untuk melihat kebesaran Allah melalui alam dan ciptaan-ciptaannya. Yo jelajahi rimba, telusuri gua, yo selami laut dan... Gimana Sobat Hijau, udah semakin semangat nih ya untuk wisata alam, karena wisata alam bukan wisata biasa. Makanya nih dari sekarang kita bisa ngelis dulu nih kira-kira kita mau kemana. Terus bikin dulu itinerary-nya ya, rencana perjalanannya seperti apa. Nabung dulu mungkin ya, sehingga nanti ketika saatnya udah tepat, kita bisa, ketika dunia sudah pulih kembali, kita bisa berwisata bersama keluarga kita ke alam. Wah Sobat Hijau, gak kerasa ini udah waktunya kita untuk siap-siapin makanan berbuka nih. Untuk itu kita juga harus pamit. Saya Tasya, beserta Mas Ramon dan Mbak Dina undur diri. Terima kasih semuanya udah menyaksikan kami. Sampai berjumpa di Ngabuburit di Hutan berikutnya. Lestarikan lingkungan dan hutan Indonesia. Salam konservasi dan selamat berbuka puasa. Selamat konservasi. Ayo ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam. Es buah kan? Aku belewah, tapi harus ngerok sendiri.
terpesona tiada.